Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak yang cikgu kasihi. Bersua kita kembali dalam sesi pembelajaran hari ini bersama saya, Cikgu Aziz dari SMK Taman Melawati Gombak. Pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk memahami puisi tradisional dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa, iaitu Pantun Nasihat. Murid-murid sekalian, suka cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menghayati paparan petikan ini. Setelah menghayati petikan sebentar tadi, dapatkah murid-murid nyatakan intipati yang ingin disampaikan? Ya, tepat sekali. Petikan tersebut berkisarkan tentang pesanan seorang ibu terhadap anaknya. Ibu tersebut berpesan agar anaknya pandai-pandai menjaga diri serta tidak meninggalkan solat. Pesanan yang disampaikan walau hanya dengan sebaris ayat ternyata begitu bermakna. Ini kerana pesanan yang datangnya dari hati yang ikhlas mampu menterjemahkan perasaan kasih dan sayang dalam diri setiap insan. Pesanan dapat diertikan sebagai nasihat yang bertujuan untuk memberi peringatan, teguran dan panduan terhadap seseorang. Justeru, pada hari ini cikgu ingin mengajak murid-murid untuk mengupas dan merungkai beberapa nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca dalam pantun nasihat. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku antologi Baik Budi Indah Bahasa berserta pen dan kertas bagi mencatat setiap topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Sebelum cikgu teruskan, suka cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Pertama, murid dapat menyatakan maksud setiap rangkap pantun dengan jelas. Kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu tema dan lima persoalan yang terdapat dalam pantun. Ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya lima bentuk pantun dengan jelas. Dan yang terakhir, murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya lima nilai dan lima pengajaran yang terdapat dalam pantun. Sebelum mengupas aspek-aspek penting dalam kajian pantun ini, adalah sangat penting untuk murid memahami maksud setiap rangkap pantun. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengupas maksud yang tersirat di sebalik baik-baik pantun tersebut. Rangkap 1. Tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Berbuat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Pada rangkap pertama pantun, penulis menasihati kita agar melakukan sesuatu perbuatan baik haruslah secara berpada-pada dan tidak berlebihan. Manakala, perbuatan yang jahat hendaklah dijauhi sama sekali. Rangkap kedua. Ketua-ketua raja duduk, jangan ditimpa papan. Diketahui ganja itu mabuk, apakah sebab maka dimakan. Maksud rangkap kedua pula, penulis menasihati kita agar segera menjauhi sesuatu yang haram dan memabukkan. Jika sudah sedia maklum sesuatu yang diambil itu akan memudaratkan kesihatan, perlulah dijauhi sama sekali. Rangkap ketiga. Meninjau berpadi masak, batang kapas bertimbal jalan. Hati risau dibawa gelak, bagai panas mengandung hujan. Maksud rangkap ketiga pantun pula ialah
penulis berpesan agar kita tidak membiarkan perasaan sedih dan risau berpanjangan. Sebaiknya, sembunyikanlah perasaan tersebut dengan gelak tawa agar tidak dihidu oleh orang lain. Rangkap keempat. Pulau di balik pulau kosong, pandan di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong-dorong, badan dan nyawa menanggungkan. Rangkap keempat pantun ini, penulis menasihati kita agar sentiasa menjaga tutur kata apabila berbicara bagi mengelakkan diri kita menanggung sengsara. Rangkap kelima. Hangus berteh berwarna merah, mari dituang ke dalam kain. Suami yang letih, usah dimarah, kelak terbang ke bunga lain. Rangkap ini memperlihatkan nasihat kepada seorang isteri agar mengelakkan diri daripada memarahi suami yang sedang letih. Ini kerana dikhawatiri suami tersebut akan mencari perempuan lain. Rangkap keenam. Anak Cina membawa surat dari Perak langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak dijual beli. Maksud rangkap ini pula, penulis menasihati kita agar sentiasa beradat hidup di dunia dan bahasa itu tidak dapat dijual beli. Rangkap ketujuh. Pisang kelat digonggong helang, jatuh ke lubuk indera giri. Jikalau berdagang kerantau orang, baik-baik membawa diri. Pada rangkap terakhir ini, penulis menasihati para perantau agar pandai-pandai membawa diri apabila berada di tempat orang. Seterusnya, kita akan melebarkan sayap perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas beberapa komponen penting dalam kajian puisi tradisional ini. Antaranya ialah tema, persoalan, bentuk, nilai dan pengajaran. Baiklah, berdasarkan kupasan maksud pantun sebentar tadi, bolehkah murid-murid mengagak apakah tema pantun ini? Wah, hebat murid-murid. Pantun ini bertemakan nasihat yang dijadikan panduan hidup kepada masyarakat agar sentiasa melakukan kebaikan. Pelanggaran norma dalam masyarakat akan membawa keburukan dalam kehidupan. Seterusnya, beralih kita kepada aspek persoalan. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, persoalan merupakan isu sampingan yang diselitkan oleh penulis dalam sesebuah karya. Oleh itu, berbekalkan buku teks antologi tersebut, murid-murid diminta menyenaraikan seberapa banyak persoalan yang terdapat dalam pantun tersebut. Baiklah, jom kita sama-sama merungkai seberapa banyak persoalan yang terdapat dalam pantun ini. Persoalan pertama, sentiasa melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan jahat. Persoalan ini dapat dibuktikan pada rangkap pertama pantun. Dalam rangkap ini, penulis menasihati kita agar tidak berlebihan jika melakukan kebaikan, dikhawatiri akan membebankan diri sendiri. Namun begitu, kita juga dilarang sama sekali untuk melakukan perbuatan jahat kerana akan menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Seterusnya, persoalan kedua pantun ini ialah perbuatan haram hanya membawa kepada kemudaratan. Ini dapat dibuktikan pada rangkap kedua pantun. Penulis menasihati kita agar segera menjauhi sesuatu yang haram dan memabukkan.
Hal ini demikian kerana sesuatu yang telah difatwakan sebagai haram sudah tentu akan memberikan kesan buruk terhadap diri seseorang, seperti pengambilan dadah dan arak. Persoalan ketiga, perasaan sedih dan risau usah dibiarkan berpanjangan. Persoalan ini dapat dibuktikan pada rangkap ketiga saja. Penulis menasihati kita agar tidak membiarkan perasaan sedih dan risau terus membelenggu diri. Kita juga digalakkan untuk bergelak tawa untuk menghilangkan gundah di hati, di samping dapat mengelakkan kesedihan tersebut daripada dihidu oleh orang lain. Manakala persoalan keempat pula ialah berhati-hati dalam berbicara. Ini dapat dibuktikan pada rangkap keempat pantun. Dalam rangkap ini, penulis menasihati kita agar sentiasa menjaga tutur kata apabila berbicara. Hal ini demikian kerana jika kita berbicara tanpa berfikir terlebih dahulu, dikhawatiri akan menyakitkan hati orang lain. Keadaan ini juga secara tidak langsung akan menyebabkan kita menanggung malu dan rasa bersalah yang berpanjangan kerana telah melukakan hati seseorang. Persoalan terakhir ialah menjaga diri apabila merantau di negeri orang. Persoalan ini dapat dibuktikan pada rangkap ketujuh pantun. Dalam rangkap ini, penulis menasihati kita agar sentiasa menjaga diri jika merantau di tempat orang. Amat penting untuk kita sentiasa menjaga perlakuan serta adat dan budaya sesebuah tempat untuk mengelakkan sebarang masalah. Tindakan ini juga menunjukkan bahawa kita sentiasa menghormati budaya mereka. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi semua, beralih kita kepada topik perbincangan seterusnya iaitu aspek bentuk. Jika murid-murid mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu sebelum ini, cikgu telah pun menerangkan secara terperinci tentang aspek kajian bentuk dalam sesebuah puisi. Justeru, cikgu ingin mengimbas kembali ingatan murid-murid tentang aspek ini. Apakah elemen-elemen yang terdapat dalam kajian bentuk? Ya, tepat sekali. Dalam kajian bentuk, kita akan mengkaji 5 elemen penting, iaitu bilangan rangkap, bilangan baris, bilangan patah perkataan, bilangan suku kata dan rima akhir. Diingatkan sekali lagi bahawa murid-murid perlu menyatakan contoh yang bersesuaian bagi setiap elemen kecuali jumlah rangkap. Baiklah, sekarang berbekalkan buku teks antologi, murid-murid diminta menyenaraikan 5 bentuk yang terdapat dalam pantun nasihat seperti yang dipaparkan ini. Sekarang, jom kita sama-sama menyemak jawapan. Bilangan rangkap pantun ini ialah 7 rangkap. Bilangan baris pantun adalah sama, iaitu 4 baris serangkap. Ini kerana 2 baris pertama adalah pembayang, manakala 2 baris terakhir adalah maksud. Bilangan perkataan pantun ini ialah antara 3 hingga 5 patah perkataan sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan. Meninjau berpadi masak adalah contoh untuk 3 patah perkataan. Suami yang letih usah dimarah, contoh bagi 5 patah perkataan. Bilangan suku kata pantun ini pula ialah antara 7 hingga 11 suku kata sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan. Jangan ditimpa papan merupakan contoh untuk 7 suku kata. Jikalau berdagang ke negeri orang merupakan contoh untuk 11 suku kata.
Rima akhir pantun adalah terikat. Ini kerana dalam menghasilkan pantun, elemen penting yang perlu dipatuhi adalah rima akhir. Ini bermaksud rima akhir baris ketiga yang menerangkan maksud pantun perlulah sama dengan baris pertama pembayang. Manakala rima akhir baris keempat maksud pula perlulah sama dengan rima akhir baris kedua pembayang. Oleh yang demikian, rangkap pertama hinggalah rangkap terakhir pantun menggunakan rima akhir yang sama, iaitu AB, AB. Untuk lebih jelas tentang elemen rima akhir ini, murid-murid boleh merujuk paparan yang cikgu sediakan tentang pengiraan rima akhir pada rangkap pertama hingga rangkap ketiga pantun. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, topik perbincangan kita seterusnya adalah aspek nilai dan pengajaran. Cikgu yakin ingatan murid-murid masih jelas tentang maksud nilai dan pengajaran, bukan? Nilai merupakan aspek yang menerangkan perihal perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Baiklah, sekarang cikgu ingin mengajak murid-murid untuk kita sama-sama menyenaraikan seberapa banyak nilai yang terdapat dalam pantun ini. Antara nilai yang terdapat dalam pantun nasihat ialah nilai rasional, nilai ketabahan, nilai berhati-hati, nilai berbudi bahasa dan nilai berhemah tinggi. Nilai rasional dapat dibuktikan pada rangkap kedua pantun. Dalam rangkap ini, kita dinasihatkan agar berfikir secara rasional dalam membuat sebarang tindakan. Ini termasuklah segera menjauhi perkara yang akan mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Nilai ketabahan pula dapat dilihat pada rangkap ketiga pantun. Dalam rangkap ini juga, penulis turut menasihati kita agar tidak terlalu membiarkan perasaan sedih dan risau terus menghantui diri. Sebaliknya, kita perlulah lebih tabah menghadapi sebarang masalah yang mendatang. Perasaan sedih tersebut boleh diatasi dengan bergelak tawa mahupun berseluruh dengan sahabat handai. Manakala, nilai berhati-hati pula dapat dibuktikan pada rangkap keempat pantun. Penulis mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menuturkan kata. Ini kerana kata-kata yang telah dilontarkan tidak boleh diundur kembali walaupun telah mengguris hati seseorang. Sesuai dengan pepatah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Seterusnya, nilai berbudi bahasa. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap keenam pantun. Penulis menasihati kita agar sentiasa beradat dalam pergaulan dan menjaga kesucian bahasa. Bahasa ibunda khususnya merupakan bahasa yang tinggi nilainya. Oleh yang demikian, besarlah tanggungjawab kita untuk mendokong dan memuliakan bahasa ibunda ini agar tidak dicemari dengan pengaruh-pengaruh negatif. Sebagai contoh, menggunakan bahasa yang kesat dalam percakapan mampu mencemarkan bahasa ibunda itu sendiri. Akhir sekali, nilai berhemah tinggi. Nilai ini dapat dibuktikan pada rangkap terakhir pantun. Penulis menasihati para perantau agar sentiasa menjaga adat, budaya, tingkah laku dan pergaulan ketika berada di tempat orang. Kita haruslah sentiasa menghormati adat dan budaya mereka walaupun ianya berbeza dengan adat budaya di negeri kita sendiri. Seterusnya, murid-murid,
berdasarkan 5 nilai yang telah cikgu kupas sebentar tadi. Cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menghasilkan pengajaran yang sesuai. Diingatkan sekali lagi, murid-murid harus menggunakan perkataan-perkataan ini pada permulaan ayat bagi menghasilkan pengajaran. Baiklah, dalam masa 2 minit, murid-murid diminta melengkapkan jadual yang dipaparkan ini. Bagaimana murid-murid? Cikgu pasti anak-anak cikgu berjaya melengkapkan jadual pengajaran tersebut dengan tepat. Ayuh, kita sama-sama menyemak jawapan yang sepatutnya. Pengajaran pertama. Kita haruslah berfikir secara rasional sebelum membuat sebarang tindakan. Ini kerana sebarang tindakan yang akan diambil perlulah ditimbal balik terlebih dahulu agar tidak menyesal pada kemudian hari. Pengajaran kedua. Kita perlulah tabah dalam menghadapi ujian yang mendatang. Setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita adalah semata-mata untuk menguji tahap kesabaran dan keimanan kita. Justeru, bersedih dan meratapi sesuatu masalah itu bukanlah tindakan yang bijak. Sebaliknya, mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Pengajaran ketiga. Kita hendaklah berhati-hati dalam menuturkan kata. Ini kerana kita mungkin tidak sedar tutur kata yang dilontarkan itu akan mengguris hati seseorang. Maka, amatlah penting untuk kita berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Pengajaran keempat pula, kita mestilah menyemai sikap berbudi bahasa dalam diri. Budi bahasa perlulah disemai dalam diri setiap individu sejak kecil lagi. Ini kerana sikap tersebutlah yang akan membentuk kepribadian apabila dewasa kelak. Pengajaran terakhir ialah kita perlulah pandai membawa diri apabila berada di tempat orang. Jika kita merantau ke tempat orang, jagalah adab dan tingkah laku. Sikap ini bukan sahaja menyebabkan kita disenangi, bahkan dapat mempamerkan rasa hormat kita terhadap adat dan budaya mereka. Baiklah murid-murid. Terima kasih dan tahniah kerana masih tidak berganjak dari tempat duduk masing-masing. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami isi pembelajaran sebentar tadi. Justeru, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Berdasarkan pantun nasihat, berikan maksud rangkap pertama pantun. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan kedua. Nyatakan 2 pengajaran yang terdapat dalam pantun nasihat. Soalan ini juga memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan ketiga. Pada pendapat anda, mengapakah kita dilarang untuk berbuat jahat walaupun sekali? Soalan ini pula memperuntukkan markah sebanyak 4 markah.
murid kerana berjaya menjawab latihan yang cikgu sediakan. Marilah kita sama-sama menyemak jawapan bagi memastikan murid-murid telah pun menjawab mengikut format peperiksaan yang sebenar. Bagi soalan 1, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isim bersamaan 2 ayat. Manakala, 1 markah lagi adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah berdasarkan pantun nasihat. Maksud rangkap pertama ialah jika hendak melakukan sesuatu perbuatan yang baik, janganlah berlebihan sehingga tidak kena pada tempatnya. Di samping itu, penulis juga turut menegah kita untuk melakukan perbuatan jahat walaupun sekali. Bagi soalan 2 pula, markah yang diperuntukkan juga adalah 3 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat lengkap. Manakala, 1 markah lagi adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah 2 pengajaran yang terdapat dalam pantun nasihat ialah kita haruslah berfikir secara rasional sebelum membuat sebarang tindakan. Selain itu, kita hendaklah berhati-hati dalam menuturkan kata juga merupakan pengajaran yang terdapat dalam pantun ini. Akhir sekali, soalan 3. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 4 markah. Justeru, jawapan yang diperlukan ialah 3 isi bersamaan 3 ayat. 1 markah adalah markah bahasa. Jawapan yang sepatutnya adalah pada pendapat saya, kita dilarang untuk berbuat jahat walaupun sekali adalah kerana untuk mengelakkan diri kita menyakiti hati orang lain. Selain itu, kita juga dapat mengelakkan diri dibenci oleh orang lain kerana perbuatan jahat yang dilakukan. Di samping itu, kita juga dikhawatiri akan berasa selesa melakukan perbuatan jahat tanpa rasa bersalah. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai subtopik perbincangan ini dengan jelas. Baiklah, sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami maksud sesi arakat pantun dengan jelas. Dengan rumusan ini, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sebelum cikgu mengundurkan diri, renungkanlah ungkapan menarik ini. Jika berhasrat untuk berjaya, jangan hanya memandang ke tangga, tetapi belajarlah untuk menaiki tangga tersebut. Salam sayang dari cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.